Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin. Oke, pada pagi ini saya berkunjung dan bersilaturahmi ke kandang ayamnya Abang Rizky. Nah, Abang Rizky ini adalah salah satu pemilik ternak ayam. Nah, di sini adalah gudang bekas atau gudang barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Rencananya gudang ini akan dijadikan sebagai tempat ayam atau tempat penyimpanan ayam. Nanti di dalamnya akan disimpan kandang-kandang box untuk ayam perawatan. Nah, ini adalah contoh dari hama atau bahasa keren dari orang Kerawang mah April. Ini sangat berbahaya buat ternak peternak ayam karena dapat menyebabkan ngorok, kelumpuhan, bahkan sampai kematian. Makanya ini harus disemprot secara rutin teman-teman supaya hama-hama tersebut hilang. Termasuk Abang Rizky ini juga sedang menyemprot gudang barang-barang bekasnya yang akan dijadikan sebagai tempat penyimpanan ayam-ayam yang sudah siap rawat. Nah, ini adalah gudang bekasnya teman-teman. Sayang kalau tidak terpakai, sebut beliau. Sementara ini hanya dijadikan sebagai tempat penyimpanan ayam-ayam mengeram untuk indukan-indukan ayamnya teman-teman. Terlihat di sini juga ada bakul atau boboko tempat ayam-ayam bertelur dan mengeram. Nah, di sini akan saya kasih tahu kepada teman-teman untuk bahan-bahan semprot atau untuk menyemprot pengusir hama April tersebut. Nanti akan saya sebutkan di dialog berjalan. Bang Rizky ini adalah salah satu peternak ayam Bangkok yang ada di Kerawang. Sangat muda usianya, namun sangat dihargai dan sangat sohor di daerah sini teman-teman. Tujuan saya untuk berkunjung ke setiap peternak yang ada di Kerawang adalah untuk menyambung silaturahmi sesama sehobi. Di sini juga saya akan sharing dengan Abang Rizky. Kebetulan di sini beliau lagi sibuk semprot-semprot. Was. Kandang ayam sangat sederhana peternakannya teman-teman. Namun untuk keistimewaan dari terah-terah ayam Bangkoknya itu sudah sangat tidak diragukan lagi. Menurut Bang Rizky, penyemprotan ini dilakukan 1 bulan sekali atau mungkin bisa melihat situasi kalau memang hama-hama April atau binatang-binatang kecil tersebut banyak, dia akan melakukan penyemprotan pada kandang ayamnya. Lahannya sangat luas untuk peternak ayam seperti Bang Rizky ini, sangat cocok untuk membangun farmnya. Bang Rizky ini memiliki 10 ekor betina atau biang ayam Bangkok dan mangon teman-teman. Lumayan 10 nih, kalau satu ekor biang menetas 10 aja, kalau udah 10 biang udah 100 pitik. 100 pitik langsung timbul, itu terah-terahnya tinggal disortir aja atau dipilihin yang kira-kira bagus atau terpakai. Yang kira-kira kurang bagus ya dijual. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan saya silaturahmi sesama sehobi di daerah Kerawang. Untuk sementara berhubung Bang Rizky-nya lagi sibuk ini, jadi saya tidak terlalu banyak
apa namanya tidak bisa ngobrol untuk sementara untuk sharing tentang ayam Bangkok ini. Nanti di lain waktu akan saya sambung. Dan jangan lupa untuk selalu dukung Misa Rabbit Channel dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pada video-video terbaru dari saya. Oke, selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali. Tetap eksis dan tetap maju sebagai sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.